Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Rotendao menyatakan kepeduliannya dalam penanganan COVID-19. Tindakan peduli ini difokuskan kepada pihak kepolisian pada wilayah pintu masuk yakni Pantai Baru, Papela, dan Baa. Kepada media ini, di Mapolres Rotendao, Simon Polin, selaku Ketua DPD PSI Kabupaten Rotendao mengatakan hal tersebut sekaligus mengapresiasi langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19. Langkah tersebut menurutnya adalah geliat gugus tugas yang harus memantau setiap orang yang masuk di Rote melalui pelabuhan dan bandara. Teman-teman partai lain, teman-teman tokoh masyarakat, dunia usaha, tolong kita, ayo kita bersinergi, bersolidaritas, kita membantu pemerintah, membantu pihak keamanan untuk kita bisa memberantas penanganan virus corona di Rotendao. Jabatan PSI? Ya, sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia yang ada di Rotendao. Kemudian di HIPMI? HIPMI juga? Ya. HIPMI ya. Jadi apa? HIPMI sebagai Ketua BPC Badan Pengurus Cabang Rotendao, sehingga kita mendorong teman-teman dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah yaitu penanganan virus corona.